Anissa, ini kan ada fenomena ulat masuk begitu ya kak? Iya. Ini boleh diceritain kak? Iya, jadi awalnya mendadak aja sih pas saya mau buka pintu belakang, ternyata di depan pintu tuh udah ada ulat bulu kayak gitu sih, banyak banget, dan itu nggak seperti biasanya. Jadi selama saya tinggal di sini ya memang belum pernah ada kejadian seperti itu. Baru kali ini aja, kurang lebih 3 hari yang lalu sampai dengan saat ini. Sampai dengan tetangga juga saya coba tanya, ternyata memang benar mereka juga ada ulat bulu gitu. Kejadian ini sih sangat meresahkan ya, maksudnya mengkhawatirkan kita juga, karena takutnya nanti malah lebih banyak lagi dan masuk ke dalam rumah, itu yang lebih berbahaya sih. Ada pohon nggak emang kayak gitu mbak? Kan biasanya kayak gini kan ulat datang dari biasanya dari pohon gitu. Ada pohon nggak sih mbak yang dekat-dekat sini? Kalau pohon sih memang kebetulan di belakang rumah itu kan memang ada kebun ya. Cuman kita nggak tahu dari mana persis datangnya itu ulat bulu, karena tiba-tiba aja gitu langsung di belakang rumah. Kalau di belakang rumah persis sih nggak ada pohon ya. Agak jauh ke belakang.